Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tidak akan lurus halmu sehingga engkau menjadi seperti bekas yang bocor. Setiap kali diisi benda yang cair ke dalamnya, tidak kekal di situ. Umpama kapal orang miskin yang dinaiki oleh Khadir, lalu dicacatkannya dan didudukinya. Ada keadaan yang mengumpulkan dan ada yang memecah belahkan. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Siapa yang terlepas dari tanganku ke neraka, dikhawatiri tiada akan dirahmati Allah Ta'ala lagi. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah kami, tetapkanlah kami dan redai kami. Jika engkau sudah sampai kepada Allah Ta'ala, dia akan memadaimu dengan menunaikan yang fardu-fardu saja. Telah tua bangka tukang masak raja, sudah kurang akalnya, pandangannya, pendengarannya dan isyaratnya. Dijalankan ke atas dirinya apa yang berlalu dari halnya. Dengan Allah aku bersumpah, wahai murid yang benar menurut ingatanmu, wahai murid yang benar menurut ingatanmu, bila pernah engkau utamakan makananmu terhadap jiranmu? Bila pernah engkau utamakannya dengan pakaian kamismu atau kain serbanmu atau tikar sembahyangmu? Bilakah suatu kali engkau telah utamakan jiranmu dengan sesuatu dari halmu? Kaum itu telah mencairkan nafsu mereka, tabiat dan kebiasaan mereka, keinginan dan kemahuan mereka. Makan minum dan pakai mereka sampai mati maknawinya, fana jasadnya. Mereka dipimpin oleh tangan takdir ilahi. Pemandi takdir itu membolak-balikkan mereka sekejap ke kanan dan sekejap ke kiri. Wa kalbuhum basitun zirahaihi bil wasid. Dan anjing mereka melunjurkan kakinya di muka gua. Sisa-sisa takdir membentangkan dirinya di bawah palang takdir. Penawar anggotanya ialah menahan diri dari berbuat dosa, seperti melakukan zina dan membuat maksiat dan kesalahan-kesalahan yang lain. Engkau tahan tanganmu dari mencuri, memukul orang. Engkau tahan kakimu dari berjalan ke tempat maksiat dan menuju ke rumah Sultan, atau berharap pada sesiapa sahaja dari anak Adam. Dan matamu itu engkau tahan dia dari memandang apa yang dibaguskan oleh nafsu. Bila jiwa telah tidur, berdirilah hukum. Hati pun terbang untuk menemani siapa yang dicintainya. Muslimin dan muslimat, selamat penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau semalam kita menyebut tentang bagaimana hati itu hidup, amalan-amalan yang menghidupkan hati, maka pada pagi ini Syekh Abdul Qadir menyebut
bahawa kita tidak akan lurus perjalanan hidup. Tak akan betul cara kita hidup sehingga kita melihat diri kita ni macam bekas yang bocor, yang bila mana dimasukkan air maka habis. Maksudnya ialah kita sentiasa melihat diri kita tidak sempurna. Selagi mana kita melihat diri kita tidak sempurna, maka banyak kebaikan yang kita akan peroleh. Dan ada satu penyakit dinamakan ar-ridha bin nafs. Ridha bin nafs maksudnya ialah dia rasa bahawa dirinya sudah cukup dan sempurna. Bahkan lebih malang lagi bila dia nampak orang lain yang aib, tercela dan juga buruk orang lain. Sedangkan manusia Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala suruh mereka sibuk dengan ibadat kepada Allah dengan maksud melihat diri mereka dan yang kekurangan itu diperbaiki, dan yang dia nampak lebih itu disyukuri, bahkan dipertahankan untuk diistiqamah. Tetapi bila manusia ada penyakit redha dengan dirinya, dia rasa dia dah bagus, maka dia mula matanya melirik kepada kesalahan orang lain, tangannya mula menunjuk kepada orang lain, maka mulutnya sentiasa bebas bercakap tentang orang lain tapi mengunci mulutnya untuk dirinya sendiri. Mereka duk kata orang tu, melemahkan orang tu, tapi mereka lupa menyebut tentang diri mereka. Maka ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, tengok diri kita ini macam bekas yang sentiasa bocor. Umpamanya kata Syekh, macam sampan yang dinaiki oleh Nabi Allah Khadir AS. Kita tahu kisah sampan, safinah. Bila Nabi Allah Musa AS minta izin berguru dengan Khadir, maka Nabi Allah Khadir beri syarat. Ini Nabi Musa minta izin berguru untuk menambah keberkatan, kemuliaan ilmu. Dia minta izin berarti ada orang yang guru tak izin untuk belajar. Kali itu minta izin sebagai adab. Dan Nabi Allah Khadir AS bagi satu syarat untuk menunjukkan bahawa guru dia boleh bagi syarat. Dan semua orang Islam boleh bagi syarat. Maka syarat Nabi Allah Khadir AS, jangan tanya, sampai aku beritahu. Bukan Nabi Allah Khadir tak nak beritahu, tapi belum sampai masa beritahu. Sama masa aku beritahu, maka syarat itu dia bersetujui. Maka peristiwa pertama yang dilalui oleh Nabi Allah Khadir dan Musa AS ialah melintasi laut. Maka ada satu kapal atau satu bot yang mereka naiki, bot penambang. Naik bersama orang ramai, naik. Dan sampai ke jetinya, lalu empunya bot tadi tidak mahu mengambil duit daripada Nabi Allah Khadir kerana kenal dia orang baik. Bila orang baik tak nak ambil, cukuplah dengan doa, dengan keberkatan. Maka Khadir AS membalas jasa orang ni dengan kebaikannya. Apa yang dia buat? Lepas semua orang turun daripada bot penambang tadi, maka dikopek perahu tadi atau bot tadi, dirosakkan. Maka itu cara dibalas, dirosakkan. Maka Nabi Allah Musa AS membangkangnya, sebab dia lah naik bot tu percuma, bukan dirosakkan pula. Hatta kalau bayar dirosak pun salah, ini kan tak bayar pula. Maka Khadir AS berkata, alam akul lakum innaka la tastati'u ma'iyah sabra. Kan aku dah kata kamu mesti tak boleh sabar, tak boleh ikut syarat. Lalu kata Nabi Allah Musa, la tu'akhzi bima nasitu. Wahai Nabi Allah Khadir, aku terlupalah, maka jangan hukum sebab aku lupa. Maka Khadir AS bagi peluang, tak apa, sekarang
kali ini aku bagi peluang. Pendek cerita, kenapa Nabi Allah Khadir AS merosakkan perahu tadi? Maka Khadir beritahu, di negeri itu ada raja yang suka mengambil perahu-perahu yang sempurna. Diambil secara percuma, dirampas, rosban, rampas, ambil harta rakyat. Harta rakyat miskin pun diambil. Yang kata rakyat kaya, rakyat miskin pun diambil. Maka aku ingin supaya aku mencacatkan ni supaya dia tak ambil. Sebab kalau aku cacatkan, maka orang nama raja ni, dia tak akan ambil benda yang rosak. Dia nak semua yang dah perfect, dia rosakkan sikit, supaya kos dia cuma baiki, bukan beli baru. Kalau kos baiki dengan kos beli baru, mana besar? Kereta kita rosak, rosak enjin lah, mahal-mahal pun RM10,000, RM20,000. Katakanlah enjin dia apa, kena obor. Tapi kalau beli kereta RM200,000, RM300,000, jauh lebih murah lagi. Jadi demikian Nabi Allah Khadir balas kebaikan empunya bok penambang dengan cara mengurangkan kerugian dia. Maka Syekh Abdul Qadir beri perumpamaan itu. Cacat kamu untuk mendapat kesempurnaan atau mengelakkan mudarat. Jadi baik kita tengok diri kita ni tak sempurna untuk elakkan mudarat. Kau tengok kita sempurna kalau kita rasa cukup dengan ibadat kita buat. Barangkali kita berada dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah. Barangkali. Sebab itu kata ulama, bila seorang hamba itu redha dengan ketaatannya, yang dia rasa cukup dengan ketaatannya, maka itu dalil tanda kejahilannya. Kalau dia rasa, saya rasa buat ibadat dah banyak, kamu jahil. Sebab kita tak kenal Allah yang kita beribadat kepadanya. Tentang nilai ibadat kita pada Allah ni sikit sangat, bukan banyak, sikit berbanding zat Allah yang agung tadi. Allah yang berikan segala-galanya kepada kita, tiba-tiba kita buat ibadat sikit dah rasa macam banyak. Maka ini penyakit jahil kita. Ini bila orang tu redha dengan dirinya, redha dengan amalannya, maka itu tanda jahil dia. Dia tak kenal Tuhan. Bagaimana layak Allah itu disembah dan diibadat. Kata kita, kalau kita bagi duit belanja ke anak kita, anak kita masuk universiti, kita bagilah dia RM100 sebulan, kita rasa banyak ni RM100. Kita lupa bahawa anak kita RM100 ni cukup lah 2 hari. Tak cukup dengan situasi dia duduk kat universiti. Makan sehari dah RM10. Sebulan RM300. Kita bagi RM100, kita rasa banyak. Maksudnya kita tak kenal keperluan anak kita, jahil kita. Itu analogi untuk kita faham. Allah yang Maha Agung ini, zat yang sempurna, kita buat ibadat sikit dah rasa cukup. Mana tak kenal Tuhan? Oh, tak kenal Tuhan. Macam mana awak buat ibadat banyak ni rasa banyak? Saya umrah 14 kali, haji 8 kali. Tak banyak. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa suruh kita bila buat ibadat tengok orang atas kita. Tapi kalau hal dunia, tengok orang bawah kita. Lebat ibadat tengok orang atas kita, sebab supaya kita sentiasa rasa sikit. Kita gaji sekali, orang lagi 70 kali, ya Allah. Macam mana dia boleh manfaatkan usia dia? Lepas 70 kali pergi haji, lalu kita rasa sikit. Maka selagi mana kita rasa amalan kita cacat, sikit, maka kita kenal Allah. Tidak, tak kenal Allah. Dan kata ulama lagi, orang yang redha dengan ketaatan yang sikit, ketaatan dia sikit, itu tanda kekotoran jiwanya. Jiwa ni bila kotor, maka kita rasa ibadat kita tu banyak. Itu tanda jiwa kotor pun. Bukan jiwa yang bersih. Jiwa bersih, kata para ulama, kalau kita tengok orang-orang soleh, setiap kali dia buat ibadat, mereka akan beristighfar, kerana tahu ada kecacat celah ibadat ini. Ini Sufyan Ats-Tsauri lepas sembahyang termenung macam anak mati. Bertanya, wahai Syekh, kenapa termenung lepas solat? Aku duk bayang sembahyang aku Allah terima ke tak.
Tak Allah campakkan macam kain buruk tau. Hidup fikir barangkali Allah campak solat aku macam kain buruk, takut. Tu lepas solat termenung. Istighfar kemudian termenung. Tak lepas solat, oh dah wali dah aku banyak ibadat. Okey, mulai dua malam dah rasa macam tok wali lah. Kita rasa dah hebat dah kita ni. Kata ini tanda jiwa kotor. Ru'una tu nafs. Tadi kita sebut tanda bodoh, jahil, tak kenal Allah. Ibadat sikit dah rasa banyak, tak kenal Allah. Dia ni beli Ferrari bayar RM100, tak kenal Ferrari dia ni. Ferrari bukan RM100, 2 juta, 4 juta. Dia datang nak beli Ferrari, ulu duit RM100. Orang kata bodoh, tak bodoh dia ni. Orang kata gila. Tentu kalau kita kenal Allah yang Maha Agung, takkan ibadat sikit. Kita ini kita sebut penyakit ar-ridha bin nafs. Dia rasa macam dia dah bagus, sempurna. Yang kedua kita sebut, itu tanda jiwa dia kotor. Saya jahil. Tanda jiwa dia kotor. Dan perkara ketiga untuk kita tahu, kenapa kena tengok diri kita ni kurang selalu. Sebab Allah Ta'ala bila nak berikan kebaikan kepada hambanya, apa yang Allah buat? Allah jadikan kebaikannya di belakang, kejahatannya di depan. Maknanya, Allah lupakan kebaikan dia buat dan Allah ingatkan kejahatan yang dia masih ada. Itu sentiasa rasa, ya Allah, banyaknya kejahatan, banyaknya kekurangan. Yang baik bila dia buat, Allah sembunyikan. Allah tak menampakkan pada matanya. Yang dinampak adalah dah usia 80 tahun, orang kenal dia istiqomah masjid surau. Bila rasa dia tak buat yang baik lagi, dia masih rasa, ya Allah, macam mana aku ni? Kurang lagi ibadat, kurang lagi taat. Walau orang kenal dia orang istiqomah, tapi dia tak rasa begitu. Sebab bila Allah inginkan kebaikan seorang hamba, ansahu hasanatuhu, hasanatihi, Allah melupakan kebaikan dia dan Allah ingatkan dia kejahatan dia buat. Maka dia selantiasa teringat jahat dia. Padahal kadang-kadang kejahatan tu bukan besar, tapi dia teringat Allah. Dulu saya tak berapa taat ke mak saya. Padahal taklah dia derhaka. Dia rasa tak sempurna dia buat. Dia rasa saya dulu tak berapa baik, tak berapa beri hak kepada jiran-jiran saya. Dia rasa macam tu. Walau dia Masya Allah terpuji, baik. Tapi bila Allah nak suruh, Allah nak memilih dia jadi orang baik, ansah hasanati, Allah akan lupa kebaikannya. Dan Allah jadikan kebaikannya di belakang, kejahatannya depan, depan mata. Itu tidur nampak kejahatan, bangun istighfar, bangun muhasabah diri, bangun menyalahkan diri, kenapa lah aku buat benda tu. Ini kalau mati masa tu macam mana aku, kenapa aku ambil duit orang, kenapa, walau dah lama dah taubat, dah minta maaf, dah sekian-sekian, kenapa lah aku hina orang tu. Walau dah taubat, dah minta maaf, dah muliakan, tapi teringat, kenapa datang sombong sampai hina orang. Dia datang semua ingatan kita pada benda jahat kita buat, walau dah lama. Sebab tu orang beriman sebenarnya tak pernah lupa kejahatan dia, tapi dia tak akan ingat kebaikan dia lebih daripada satu tempoh. Mungkinlah buat tu ingat, lepas tu yang pun tak ingat benda saya buat. Awak dulu pernah nasihat saya, saya tak ingat lah saya nasihat awak. Saya tak pernah nasihat awak dulu pernah tolong saya, saya pun tak rasa tolong. Kalau dia ingat, kecil lah, bukan banyak sangat tolong tu. Dia sentiasa meremehkan kebaikannya, maksudnya dia tak nampak sempurna. Tapi kalau kejahatan, saya ni banyak kekurangan. Tanda ahli celaka, kata para ulama, bila dia ingat kebaikan dia, dia lupa kejahatan dia. Oh, ini ahli syakawah. Ini orang yang malang tu. Baik-baik cepat dia ingat, oleh dah lama. Tapi benda jahat dia, dia tak ingat. Dia hutang orang tak bayar, tak ingat. Dia zalim orang, dia tak ingat. Dia hina orang, dia tak ingat. Dia ingat dia baik dengan orang. Padahal dia banyak anaknya orang ni. Dia banyak buruk-burukkan orang ni. Dia banyak rendah-rendahkan orang ni. Tapi dia boleh lupa benda tu semua. Dia rasa macam dia bagus. Tentang ini penyakit, ini syakawah, kecelakaan. Tentang kita bukan tengok orang lain, kita tengok kita. Kita bukan orang ni, macam ada kawan saya saat ni, saya sebut ni. Tak, bukan kawan awak-awak. Kerana jiwa yang bersih,
Setiap kali disebut teguran, dia akan lebih merasakan dibanding dia merasakan ia hak orang lain. Dia rasa terpukul. Sebab tu tuan-tuan, bila kita orang nasihat, bila kita orang ingat, kita terasa, itu tanda kita ada iman. Sensor iman kita kuat. Sampai kita rasa, ni macam kata kat aku ni. Ya, untuk kita. Muhasabah kita. Kita bukan nak tengok orang sebelah, jiran sebelah. Bukan untuk kita. Baik, sebab itu sentiasa melihat diri kita ni macam bekas bocor. Yang tak pernah penuh. Saya tak pernah rasa bahawa ibadat saya penuh. Kerana saya bekas bocor. Saya tak pernah rasa solat saya bagus, puasa saya, sedekah saya, menuntut ilmu saya, baca Quran, zikir, hormat mak ayah, hormat orang tua, hormati manusia, hak jiran tetangga, amanah, jujur, benar. Benda ni semua saya rasa macam bocor, belum sempurna. Tentang kita dapat tahu, orang, tanda-tanda orang yang dirasa belum sempurna, dia tak pernah melepaskan dirinya daripada menuntut ilmu. Itu orang tak sempurna. Dia rasa. Orang bila dah stop belajar, dia rasa sempurna lah tu. Sempurna. Tuan-tuan tengok siapa pun, kita tengok. Bila dia sentiasa ikat diri dia pada masa ini, itu tanda dia rasa dia tak sempurna. Dia nak tahu lagi. Dia nak belajar lagi. Dia nak baiki lagi. Dia nak ingat lagi apa yang dia lupa. Maka ini sifat dia. Supaya kita, tuan-tuan sekalian. Sebab kita perlu tahu apa benda, apa cara nak suruh kita rasa kita ni bekas bocor. Maknanya tak sempurna. Macam mana kita nak rasa kita belum, kita tak akan redha dengan diri kita. Sehingga Allah redha kita. Sehingga Allah Ta'ala beritahu dia redha pada kita. Bagaimana kita duduk kat dunia, kita tak akan redha dengan diri kita. Kalau redha pada diri sendiri, menunjukkan kebodohan kita, kecuaian kita, menunjukkan jiwa kotor kita, menunjukkan bahawa syaitan telah membelit kita. Istahwaza alaihimu syaitan. Sebab syaitan bermula penyakitnya sebab dia rasa dia cukup, dia okey. Lalu dia merendahkan Adam alaihissalam, dan lantaran itu dia tak nak menghormatinya, yakni dia mengabaikan perintah Allah. Bermula daripada dia rasa dirinya bagus. Dia kata apa? Dia kata, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku kan lebih baik pada dia. Kata iblis, aku lebih baik pada dia, yakni Adam. Aku dari api, dia dari tanah. Tentang dia punya mantik, logik, nilai baik tak baik daripada asas ciptaan. Walah baik tak baik seorang pada asas takwa, bukan ciptaan. Even bukan keturunan atau harta benda atau nasab, tapi ketakwaan. Iblis beri kayu ukur yang salah, menunjukkan kejahilan dia. Dia kata, ya Allah, aku lebih baik pada Adam. Sebab aku dari api, dia dari tanah. Sejak bila kebaikan tu dinilai secara mata benda? Kebaikan tidak dinilai begitu. Kebaikan tidak dinilai dengan kecantikan, tidak juga dengan harta kekayaan, tidak juga dengan kesohoran atau ataupun popular, tidak juga dengan tinggi rendahnya, tidak juga dengan cantik dan sebagainya, bukan. Penilaian kebaikan di sisi Allah itu ialah takwa. Tapi kadangkala bila diri itu sempurna, rasa sempurna, dia tak nampak nilai yang Allah sebut tu. Dia nampak nilai yang tidak disebut. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, di sisi aku ialah takwa, orang paling bertakwa. Tapi bila dia rasa dirinya macam sempurna, dia lupa penilaian ini. Sebab apa orang rasa sempurna? Sebab saya begini, begini, begini. Tak, itu bukan penilaian dia. Bukan pun sebab saya tok guru, saya lah mulia. Tak, itu bukan penilaian dia. Sebab saya rajin belajar, bukan itu penilaian. Takwa. Takwa itu penilaian dia. Sebab saya lah yang begitu, begini. Maka kita, bila rasa diri sempurna, kita lupa penilaian sebenarnya yang Allah nak bagi. Yang Allah, Allah yang sebut, bukan kita, Allah. Kita nak tahu apakah perkara yang mampu menjadikan kita takkan pernah redha dengan diri kita. Tak pernah. Yang pertama kata ulama, ialah duduklah dalam desa. Duduk. Itu tanda orang tu tak redha dengan dirinya. Untuk dia sentiasa kenal. Duduk. Yang kedua, ialah dia sentiasa muhasabah dirinya. Itu tanda dia takkan rasa cukup diri. Muhasabah. Muhasabah.
dirinya. Yang ketiga ialah dia sentiasa mengingati kejahatan. Tadi kita sebut muhasabah, kan Ustaz, muhasabah tu kan dalam maksud ingat jahat juga. Tak, muhasabah ni maksud umum. Dia melihat tentang kurangnya amalannya, dia melihat lemahnya dia, dia melihat tentang persiapannya, dia melihat perjalanan ke kubur, alam barzah, akhirat, jauhnya, penatnya perjalanan ini. Apakah aku dah selamat atau tidak? Yang ketiga tadi ialah dia ingat dosa dia, dosa. Setiap hari dia bilang dosa, kat mana dosa? Maka bila dia dapat menghitung dosanya, maka dia akan rasa cuai dirinya. Dan yang keempat kata ulama, ialah orang yang rasa cuai dirinya ialah orang yang menyembunyikan amal kebaikannya dan melupakannya. Sifat dia, dia sembunyikan amalan. Dia tak nak pujian orang. Dan dia lupa dengan apa yang dia buat. Dia panggil ikhfa'ut ta'at, yang menyembunyikan ketaatan. Itu tanda orang tu dia rasa tak akan sempurna dirinya. Sebab dia tak nak pujian orang. Sebab pujian orang boleh menyebabkan rasa sempurna. Sebab tu banyak amal kebaikan sembunyi. Tentang kita bimbang bila orang puji kebaikan-kebaikan kita, apa yang kita tunjukkan pada orang, lalu kita mula rasa kita baik pada orang, sempurna. Maka kita belajar sembunyi. Oh kan, biar amal-amal besar kita tersembunyi. Walaupun kita cendung amal besar ni orang tahu, lebih orang tahu. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebaik-baik amanah itu disembunyikan, melainkan ada masalah untuk diterangkan. Dia ada amalan kita tak boleh sembunyi sebab kita ada masalah nak beritahu. Masalah yang ni ada kepentingan, ada kebaikannya pada umat. Kita dengar ulama-ulama cerita kebaikan mereka sebagai contoh tauladan pada kita. Maka mereka cerita juga bukan dengan tujuan untuk sohor, tapi tujuannya untuk menjadi contoh yang baik. Sebab kita dalam hidup ni, tuan-tuan, kita perlu contoh yang baik banyak. Sepatutnya filem kita menunjukkan contoh yang baik banyak. Tapi bila filem kita tunjuk contoh tak baik banyak, mengelirukan banyak, bukan liberalnya banyak, filem-filem yang menghina agama, itu benda tak baik. Kita perlukan penerbit-penerbit filem yang mengeluarkan filem-filem yang baik. Bukan baik kualiti curing, bukan, yang mengenengahkan benda yang baik. Dan benda paling baik yang perlu diketengahkan dalam pembikinan filem itu ketaatan pada Allah. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, ada seorang wanita daripada Iraq. Bila penerbit buat satu filem Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah berasal daripada Iraq, buat filem. Maka watak Rabi'atul Adawiyah ni, dia kena berlakon dengan berselawat banyak. Pak Rabi'atul Adawiyah memang selawat banyak. Maka aktor ni wanita, asal dia jenis free hair itu ini, maka dia pun ambil watak ni yang berlaku sekitar 80-an. Dia ambil watak, mula pakai hijab sebab berlakon pakai hijab. Dan dia berselawat. Dia berlakon filem Rabi'atul Adawiyah, akhirnya dia insaf, dia tinggalkan dunia filem. Tu dia insaf dan menjadi wanita yang soleh. Dan bila filem tu baik, aktor ni atau pelakon ni pun keluar jadi baik. Filem jahat, dia tunjukkan image negatif. Kita duk terikut sangat cara filem orang kafir yang ketandusan idea baik. Tunjuk cerita ganas, pukul orang. Tunjuk cerita itu hina orang, bully orang. Dia cerita negatif walaupun ditunjukkan hero. Tetapi hero sebenarnya bukan watak, tapi kebaikan. Maka patut dia tunjukkan kebaikan. Ini kalau penerbit buat filem yang baik-baik, dalam rumah tangga baik. Ini dalam rumah tangga mesti gaduh. Gaduh. Walau ending baik sekalipun, gaduh tu tak elok ditunjukkan. Gaduh tu disembunyikan biar filem nampak baik, nampak anak yang taat. Ini akan jadi contoh. Tapi masalah kita hari ni, contoh yang baik tu kurang, contoh yang tak baik tu banyak. Walaupun saya katakan ending dia macam baik, tunjuk mak rempit bla bla, lepas tu endingnya insaf, maka orang akan berfikir kita jahat dulu, nanti kita insaf.
tunjuk dulu kanak-kanak, lepas tu tunjuk dia kembali itu. Itu ending dia tunjuk. Seolah orang akan kata hidup ini perlu dilalui dengan kejahatan, kemudian boleh jadi baik. Kalau terus kita cerita tentang keinsafan, benda baik, kejujuran, tutur kata yang baik, ditunjukkan dalam filem kita sehingga anak-anak kita tengok, maka ini akan menjadikan aura positif itu cukup dalam masyarakat. Tapi kalau tunjuk filem saya kata tak elok, rupanya masyarakat lebih dekat dengan benda tak elok berbanding elok. Lepas tu kalau boleh yang tak elok ni jangan tunjuk langsung, jangan tunjuk, supaya dia tak terdedah kejahatan. Kembali kepada apa yang kita sebut, macam mana nak rasa diri tak redha, maka sembunyikan kebaikan kita, jangan duk ingat. Kemudian kata ulama, antara cara untuk kita rasa tidak redha, minta kawan rapat kita ceritakan kekurangan kita. Kita ada kawan-kawan, mereka ni cermin kita. Kita kata, mak, tolonglah beritahu saya ini kurang kat mana. Awak jangan cerita saya baik kat mana, saya nak tahu kurang saya kat mana, jahat saya kat mana, lemah saya kat mana. Dia kata, kau ni misalnya man bagus, semua bagus, tapi ada satu tak bagus, kuliah je tidur, kuliah tidur, tu tak bagus lah. Masa-masa yang berkat tu hilang macam tu. Dia nasihat, oh dia pun nampak kekurangan dia. Kau ni semua bagus, tapi kalau buat baik sikit mungkin, buat baik mungkin tak bagus tu. Dia pun tengok kekurangan dia. Tentang yang ni, bila seorang nak cakap begini, pastikan yang diminta tu orang yang benar-benar kawan baik dia. Jangan minta daripada musuh dia, musuh. Yang baik boleh kata jahat. Cari kawan baik dia. Sebab kawan baik dia bila disebut kekurangan dia, dia berlapik sikit. Dia berlapik. Dia ada tapi dia, kau ni baik, tapi, ya, tapi. Sikit je disebut tapi. Kau nampak kau ni bagus, tapi datang surau tu lambat sikit nampak. Awal lah sikit. Ke dekat-dekat nak ke masjid ni ada mesyuarat ke apa, awal lah sikit datang. Subuh tu datang awal sikit. Contoh, kita nasihat ni, semua bagus. Kau ni aku nampak bila duduk surau, tak ambil Quran baca, suka lagi tengok telefon, duduk layang lagi, kau sana kau sini, tak ambil lagi ke? Patutnya dah masuk rumah Allah, telefon ni macam tak wujud. Malaikat kita dengan Allah bukan lama pun, setengah jam, sejam. Artinya, ni nasihat-nasihat yang disebut oleh Nabi SAW. Al-mu'min mir'atu akhi. Orang beriman itu cermin saudaranya. Maka tuan-tuan cari kawan-kawan rapat, tolonglah beritahu kurang saya kat mana. Saya, kita tak nampak. Tuan-tuan, kita takkan nampak kekurangan kita semudah itu. Sebab penyakit kita melihat diri sempurna, itu penyakit itu. Nak nampak kurang kat mana, payah. Maka perlu ada orang yang boleh beritahu kekurangan kita secara personalinya, kawan-kawan apa. Maka ini beberapa cara yang disebut oleh para ulama, bagaimana melihat diri itu penuh kekurangan. Duduk dalam hadis ilmu, antaranya muhasabah, mengiyati kejahatan, menyembunyikan kebaikan, bertanya kepada kawan yang soleh. Sungguh tanya ni, beritahu kawan yang soleh ni, dia tak adalah bila tu tanya dia terus naris 100 orang jahat, tak ada. Dia pasti akan, dia tak akan sebut banyak. Tentang kawan yang soleh kita, dia tak akan bilang kejahatan kita banyak. Dia akan sebut satu persatu. Satu sebut. Dan dalam masa yang sama, dia juga akan berkata, sebenarnya aku pun ada benda tu. Sebab waktu kita koreksi orang, bukan maksudnya kita hebat. Cuba sebut kekurangan, kita pun kembali dulu tengok. Aku yang tak ada kekurangan ini, diminta beritahu kekurangan orang. Ini sombong tu tak ada faedah, kita teruk. Kita kata, saya rasa awak ni gini, tapi saya pun sebenarnya ada. Saya pun ada. Cuma bila awak tanya tentang awak, itu yang saya sebut. Yang saya pun ada. Dan saya pun nak ubah juga. Jangan nampak kita pula sempurna. Tentang orang yang beri nasihat, jangan nampak dia sempurna. Sebab itu kita sentiasa, moga Allah ampunkan saya dan awak. Dia mulakan dengan dirinya. Moga Allah beri petunjuk pada saya dan awak. Yahdini wa yahdik. Allah beri petunjuk pada saya, beri petunjuk pada awak. Ya fidzunubi wa dzunubak, Allah ampun dosa saya dan dosa awak. Tentang kita jumpa kawan macam ni, ha ni bagus kawan ni. Sebab dia waktu dia menyaraikan kekurangan kita, bukan menghina kita. Jauh juga untuk melihat dirinya lebih sempurna pada kita, tidak.
tetapi dia juga sebenarnya sedang meminta ataupun melihat benda yang sama yang ada pada dirinya. Bila dia nasihat kawan dia, ini kawan baik ni, benda yang nasihat itu sebenarnya pun dia tahu ada pada diri dia. Tentang siapa yang tidak ada kekurangan? Kita semua ada kekurangan dan kesalahan masing-masing. Cuma mungkin angle kita berbeza. Sebab itu kita jangan mencela sangat kejahatan orang. Oh, dia teruk sahab, dia ni pemarah orangnya, bla bla bla. Ya, itu kekurangan dia. Tapi yang kekurangan kita pula, kita tak kira. Kita ada kekurangan lain, kita suka ngompak. Pantang buat silap, ngompaknya panjang. Tak habis-habis. Bukankah itu kekurangan kita? Setiap orang, tuan-tuan, kita kena terima kekurangan dia. Dengan maksud kita tahu dia tak sempurna. Kita tak boleh memusuhi orang hanya kerana kekurangannya yang satu atau dua yang kita tak suka. Walau kita tahu dia ada kelebihan-kelebihan lain. Kita tahu kelebihan lain. Maka kalau kita menolak dia hanya kerana beberapa kekurangan, kita sebenarnya sombong dengan diri kita sendiri. Kita juga patut talak. Tolak diri kita yang juga ada kekurangan. Orang ni, tuan-tuan, dia bab ni dikurang, tapi bab lain dia lebih. Yang ni pula dia lebih bab ni, dikurang bab ni. Ada orang kita tengok dia mungkin kuliah-kuliah tak berajin sangat. Mungkin. Tapi cinta dia pada majlis ilmunya kuat. Kadang-kadang dia terlantar makanan, sekian-sekian. Tapi dia tak mungkin tak boleh komitmen. Jadi dia ada kebaikan dia. Cuma ada kekurangan yang perlu dibaiki. Sebab kekurangan tak boleh kekal kurang. Namanya orang yang ada akal, dia tak akan biarkan kekurangan kekal kurang. Dia tak boleh berucah, kata tak apa, walaupun saya bak ni jahat, tapi bak ni saya baik. Lalu dia pun redha dengan dia. Tak boleh. Tadi kita cakap dari konsep kita menerima sahabat-sahabat kita. Dia sebalik kekurangan dia, sebab kita juga ada kekurangan. Tapi bagi diri kita sendiri, kalau kita nampak kekurangan kita kat situ, maka berusaha untuk baiki. Saya start bak subuh cik payah bangun, maka baiki kekurangan itu. Bukan tak, walaupun saya bak ni, saya buat baik benda lain banyak. Tak. Yang kurang ni lagi mana awak masih hidup, awak kena baiki. Atau rumah kita bocor, walau tak kena kat kita, tapi dah lama rumah kita, kita baiki juga. Kita duduk bilik kita tak bocor, bilik sebelah bocor, tapi kita tak mungkin tenang tahu rumah tu ada bocor. Baikilah kat mana pun, walaupun tak kena basah tu pada kita. Kita dah rasa bimbang. Air kalau naik, walau belum tenggelam rumah kita, kita dah bimbang. Tenggelamnya baru tangga. Tapi kita akibatnya nanti kalau kita biarkan, dia akan tenggelam semua. Kekurangan kita, kalau kita biarkan, dia berjangkit. Dia tak akan kekal situ je. Dia akan berjangkit. Jangkit. Dan kita nampak bila kita redha dengan satu kekurangan, maka kita makin hilang kebaikan kita. Makin hilang. Kalau kita kaki dengki, walaupun kita buat baik yang lain, tapi dek dengki kita, kita mula hilang kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh. Kalau kita tak fit betul-betul, tak baiki betul-betul, kita akan terus hilang. Kita ada yang saya sebut satu kekurangan kita. Contoh tak menuntut ilmu. Bak lain bagus, kita sedekah rajin, tolong orang ni. Kalau kita tak, saya bak ilmu je malas sikit, yang lain insyaAllah boleh. Tak, awak tak boleh redha kekurangan awak. Kelak lama-lama kekurangan tadi dia akan tarik satu persatu kebaikan awak untuk masuk sekali. Sebab itu baiki. Baikilah, saya nampak kurang saya, kiam mulai saya payah. Ha, baiki. Waktu Rasulullah berkata pada Abdullah, Nabi kata, ni'mal abd Abdullah illa annahu taraka kiam mulai. Abdullah ni orang baik, tapi dia kiam mulai tak bangun. Dia kiam mulai tak bangun. Dia baik. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, baik orangnya, soleh orangnya, alim orangnya, tapi bab kiam ni payah sikit dia. Rasulullah puji dia baik, tapi dia tinggalkan kiam mulai. Qama bil lail wa taraka kiyam al lail. Malam dia bangun tapi kiam tidak. Bangunlah kencing, bangunlah tarik selimut, bangun duk takut tingkap ada bunyi kat luar, tapi kiam tidak. Maka rugi orang ni. Maka kata Abdullah, selepas aku dinasihati begitu, aku tidak pernah tinggalkan kiam mulai. Tak pernah lagi. Ini sahabat. Sahabat ridwanullah alaihi majma'in, diberitahu kekurangan, dia baiki. Kita tak boleh redha dengan kekurangan hanya kerana kita ada buat baik yang lain. Tapi pada pandangan kita pada orang lain, ya. Maksud saya, kalau tuan-tuan tengok orang tu, dia adalah buat kekurangan, tapi dia ada kebaikan, maka terima dia.
terima kekurangan dia dengan maksud kita pun ada kekurangan. Tapi bagi pihak kita sendiri, untuk diri kita, kita tak boleh biarkan kekurangan berterusan. Saya ini semua bagus mengaji Quran malas. Mengaji Quran malas. Kenapa payah mengaji Quran ni? Ini kitab mukjizat yang Allah turunkan. Tiba-tiba kita tak pernah dapat kehebatan mukjizat Quran. Tak baca, tak dengar. Belajar pun tak. Nak kata tak pandai baca, pandai baca. Atau kalau tak pandai baca, boleh belajar. Tapi tak bersungguh. Ini kalau pergi hal-hal lain bersungguh. Ni kalau kata ada, ni ada benda duk bisnes nak settle KL, pergi balik hari. Tapi kelas Quran sebelah tak dang, tak sempat. Pasal sudah tak sempat. Tunggu malakul maut oh, sempat. Dah tak reti Quran, baca dah belajar. Bukan lama belajar, 2-3 bulan pandai. Quran ni tak lama kita belajar. Sikit belajar insya-Allah cepat pandai. Sebab Allah telah janjikan sifat Al-Quran ni mudah. Walaqad yassanna lil-Quran fa hal min muddakir. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran ni. Belajar mudah. Kalau tak reti bahasa Arab, boleh belajar. Tetapi kita kalau bab lain, kita kalau tak pandai bahasa tu, mana mungkin kita boleh belajar sesuatu tu dengan mudah. Tapi dah Al-Quran dengan 604 muka surat, dengan sebab kita belajar, dengan kita keinginan belajar, walau kita tak faham bahasa Arab, sepatah haram tak faham, tapi Allah mudahkan kita untuk faham baca ataupun boleh baca Quran. Kan Allah mudahkan. Dan hari ini lagi senang ada terjemahan. Hari ini telefon kita ada, ataupun pakai Google Translate pun boleh translate. Mudah. Memang Allah akan mudahkan. Jadi saya katakan, saya tengok kekurangan saya Quran jarang baca, maka rawat. Saya tengok diri saya selawat ni kurang sikit sah. Hari Jumat pun lupa selawat, yang kata hari lain hakis selawat lah, belajar selawat. Mulakan dengan 100 kali sehari selawat. Saya lain semua bagus sah, saya bab-bab sedekah je malas sikit. Belajarlah sedekah, mulakan dengan RM1. Mulakan dengan keluarga terdekat. Saya bab lain semua bagus, tapi kedekuk sikit dengan keluarga. Bab-bab keluarga ni kedekuk sikit lah. Itu kekurangan awak kena baiki. Awak tak ada kata, pusat saya sponsor banyak tempat. Cuma dengan bini saya, dengan anak-anak saya, saya kedekuk sikit. Atau dengan suami saya berkira. Abang Zat leh, saya ni bagi-bagi duit abang, kahwin lain pula, tak nak bagi, saya kedekuk. Takut bagi duit ke suami, takut biar laki kahwin lagi. Dia punya takut tak asas, tak ada asas. Dia ada si tak nak bagi duit suami. Jangan bagi. Kita dikedekut. Dia suruh suami dia. Dia sentiasa kata, bang, kalau abang pemurah pada suami, pada isteri, terbuka rezeki. Tapi dia tak nampak benda yang sama untuk dia. Kalau dia pemurah pada suami, terbuka rezeki. Dia pun. Tapi amal polisi faham Islam separuh. Semua hak baik suruh suami dia buat, dia nak jahat. Itu tak betul. Kita selalu dengar cerita ni, suami kena pemurah dengan isteri. Isteri kedekut, dapat duit simpan. Maka dia terlepas kebaikan yang sama yang dia tengok suami dia dapat. Patut kalau kita tahu, sebab abang pemurah pada kita orang nak beranak, murah sikit abang, naik pangkat cepat. Kita pun buat benda sama supaya kita juga dapat kebaikan. Dan kita isteri juga kena pemurah dengan suami. Kalau suami redha dengan kekurangan kita sebab kita kerja banyak masa keluar, maka kita juga kena melapangkan belanja ataupun bantuan kita pada suami kita. Maka kita nampak dua-dua berkat. Lepas tu kebaikan ni tuan-tuan, jangan sebelah tangan bertepuk dua belah. Sebelah tangan bertepuk tak jadi apa, dua belah. Maksudnya jangan kita gunakan dalil untuk orang buat baik kat kita, dalil yang sama kita lupa untuk diri kita. Kita guna dalil untuk kebaikan tu sampai pada kita, tapi dalam sama kita abaikan untuk kita sampaikan kebaikan pada orang lain. Maka biar kita berlaku adil dengan dalil. Jangan dalil sebelah pihak je. Semua dalil suruh suami je kena baik. Habis isteri? Isteri tak apa sah. Laki ni kena baik. Itu kebaikan yang cacat. Merugikan. Sama juga waktu mak ayah beri dalil, anak-anak kena taat ke mak ayah. Dalil. Dan itu jangan sebelah pihak. Ibu ayah kena berlaku baik pada anak-anak. Maka baru seimbang.
Semua dalil ni tuan-tuan kita kena ambil seiman. Jangan ambil sebelah. Burung tak mungkin terbang dengan satu sayap. Dia terbang dengan dua sayap. Kebaikan itu akan sempurna dengan dua-dua belah pihak. Ialah suaminya baik, isterinya solehah. Maka dia akan terbang menuju pada kasih sayang Allah. Bila anaknya taat dan ayahnya yang berbakti, ayahnya yang berkasih sayang, maka dia akan terbang pada keredaan Allah SWT. Baik itu bagaimana kita merawat kekurangan dan meletak diri kita dalam kekurangan. Kemudian kita syam duka dia. Beliau kata, siapa yang terlepas dari tanganku ke neraka, dikhawatiri tiada dirahmati Allah. Maksudnya, siapa yang aku dah didik dia, aku dah ajar dia, aku dah nasihat dia, aku dah ingatkan dia, sehingga aku pegang dia, seumpama aku pegang seorang ayah pada anak. Tiba-tiba diabaikan semua nasihat aku dan sebagainya, lalu dimasuk dalam neraka, maka aku bimbang dia tak akan lagi dapat rahmat Allah. Artinya tuan-tuan sekalian, kita sentiasa ada ulama' yang kategori kita sepanjang zaman. Kalau kita ada mak ayah yang sentiasa tegur kita, hal-hal duniawi kita, yang tak akan mungkin berhenti mak ayah tegur kita, lagi dia ada. Lagi mak ayah kita bernyawa, dia tak akan berhenti tegur kita. Ada je benda nak tegur kita. Itu jarang anak selesa duduk dengan mak ayah. Sebab apa? Adik saya ada kena tegur. Adalah kena tegur. Walau itu kebaikan. Itu menundukkan ego sombong kita. Orang ada mak ayah ni tuan-tuan, dia ada penyebab untuk tunduk, tidak sombong. Jadi tak ada mak ayah ni susah juga. Tak ada lagi orang tegur dia. Ada mak ayah dia tegur. Kau ni, kita pun ditegur. Kita gaduh orang pun mak tegur kita. Kau ni gaduh orang pula. Pergi minta maaf dia, sekian-sekian. Dan ada satu lagi yang sentiasa tegurkan agama kita, akhirat kita, ulama'. Dia akan tegur kita. Bab-bab ibadat, bab-bab ketakwaan, perkara yang boleh rosakkan kita. Dia akan tegur dan tegur dan tegur selagi mana dia hidup. Teguran itu akan sampai ke telinga kita. Kalaupun kita tak mau duduk dalam majlis ilmu, dia tetap akan sampai ke telinga kita. Untuk menjadi hujah Allah Ta'ala atas kita. Bahawa akhirat kelak kita tak ada lagi alasan. Kamu dengar? Kamu dengarkan benda ni? Akan sampai pada dia. Kali itu kata Syam Duka, dia orang yang terlepas dari tanganku lalu masuk neraka. Maka aku bimbang dia tak akan dapat lagi rahmat Allah. Kerana tertegak segala hujah. Aku dah cakap, aku dah beritahu, aku dah ingat. Tapi kau abaikan, kau alpakan, kau buat donor, buat tak tahu. Akhirnya Allah murka dah masuk neraka. Bimbang tak dapat lagi rahmat. Maka ini ingatan. Dan saya katakan, kita dalam hidup memang perlu kepada dua penasihat. Penasihat dunia kita dan penasihat akhirat kita. Adapun penasihat dunia kita yang paling jujur mak ayah kita. Dan adapun penasihat akhirat kita ialah para alim ulama' kita. Dan kita lebih untung kalau kita ada para ulama' yang nasihatkan kita dunia dan akhirat kita. Dunia pun nasihat, akhirat pun nasihat. Dan kita untung ada mak ayah yang nasihat kita dunia dan akhirat kita. Mak ayah ni special, dia bukan cerita buat dunia je. Kan kita mak ayah jumpa anak kita tanya buat dunia je. Dah makan belum? Itu ayat dunia kita. Dah makan belum? Pergi ambil tuala, ambil tawa, pergi mandi. Nanti makan dengan mak. Nanti makan dengan ayah. Ada duit belum? Mak kita, ada duit? Ni ambil duit. Nak buat loan ke? Ambil loan. Kita mak ayah, mesti tanya keperluan dunia. Cerumum, kita cakap cerumum. Dah baca buku belum? Kita tanya. Kerja sekolah dah siap belum? Cikgu suruh tu dah buat belum? Hal dunia. Itu yang kita selalu cakap dengan anak-anak. Tapi ada mak ayah yang special. Dia nasihat dunia dan akhirat. Semayang dah. Semayang. Dia baca Quran. Dia ingatkan. Dah murajaah Quran. Kau ni tak pergi majlis zikir. Tak pergi menuntut ilmu. Tak pergi surau. Tak pergi masjid. Dia tanya. Dia ingatkan kita dunia dan akhirat. Ingat kita makin tua. Kubur makin dekat. Jangan duduk leka dengan dunia. Jangan ambil rezeki haram. Nanti masuk neraka. Nanti sekian. Ni mak ayah yang digabungkan nasihat dunia akhirat. Bertuah kita. Bertuah. Sama juga kita sebut ulama', umumnya dia akan nasihat akhirat kita je. Tapi kalau dia mampu nasihat dunia dan akhirat kita, bertuah kita.
Dunia kita pun ditolong nasihat. Kau nak kahwin ni elok-elok, pilih perempuan jangan tengok muka, tengok akhlak. Ada dunia nak berniaga, yang berniaga betul-betul buat macam ni, buat macam ni. Jangan terlibat rasuah, jangan sekian-sekian. Dia ajar dunia, dorong dunia, dan dia ajar akhirat kita, gabung dua. Terpengaruh seumpama ni satu perkara yang kita, kebertuahan dalam hidup. Dapat mak ayah yang ingatkan dunia akhirat, dapat ulama yang pimpin kita dunia dan akhirat. Kita nak beli kereta pun dia ajar, kau jangan beli kereta ni nanti siang. Eh, kereta pun dia tahu. Ya, dia tahu dunianya, dia tahu akhirat. Maka dia dapat nasihat kita dengan baik. Maka ini maksud kata-kata Syam Dukhati. Orang yang terlepas dari tanganku bimbang tak akan dirahmati Allah lagi dan masuk neraka. Kena kata Syam Dukhati, ya Allah, berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami, tetapkanlah kami, yang tetapkan kami dalam iman, dan redai kami, redai kami dengan rahmat. Kemudian kata Syam Dukhati, jika kamu sudah sampai, yani kalau Allah dah terima kamu, maka Allah cukup dengan yang sedikit, yang wajib je. Tentu bagaimana ada orang, hamba-hamba Allah, yang dia ini diredai oleh Allah Ta'ala dengan amalan yang sedikit. Ini yang disebut Syam Dukhati, kalau kamu dah sampai pada Allah, nilai yang kamu bukan kerana amalan kau banyak lagi. Sedikit pun yang kamu buat itu, kalau kamu hanya menjaga fardunya sahaja, maka Allah dah redha kamu. Dalam hadis disebut, bila Rasulullah SAW menyatakan, man radiya minallahi bilqalili minal rizqi, radiyallahu minhu bilqalili minal amali. Siapa yang dia redha dengan pembahagian rezeki Allah yang sikit padanya, maka Allah redha darinya amanah yang sedikit darinya. Maknanya, contoh kita bila Allah bagi rezeki sikit pada pandangan kita, tapi kita redha, maka sebagai balasannya Allah juga redha dengan kita walaupun amanah kita sikit. Amanah tak banyak, sikit je, tapi Allah redha kita. Allah dah angkat kita. Maka para ulama mengkaji, tuan-tuan, memang asasnya kita akan cuba buat ibadat sebanyak-banyak. Tapi kita juga perlu mengetahui rahsia bagaimana sedikit yang berkualiti. Bagaimana kita nak membina satu ibadat yang sedikit berkualiti? Sebab kadang-kadang kita tak punya kesempatan untuk buat banyak, tak mungkin mampu buat banyak. Maka bagaimana nak jadikan sedikit tapi berkualiti dengan maksud diredai Allah, walau sikit. Sebagaimana kata Syam Dukhati, orang yang sudah sampai pada Allah, Allah redha dengan amalan yang sedikit. Lalu kata ulama, ini senarai benda-benda yang sedikit tapi diredai Allah dengan redha yang tinggi. Yang pertama, amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Pertama, kalau ikhlas walau sikit jadi banyak, sungguh banyak. Kadang buat banyak-banyak tapi tak ikhlas, habis, tak ada nilai. Walau sikit, supaya kita cari keikhlasan tu. Ini yang sedikit. Yang kedua kata ulama ialah amalan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, khusyuk. Dia buat ibadat tadi, ya, dia mungkin satu rakaatnya, tapi dia punya bersungguh menjaga khusyuk dia, tata tertib. Maka ini punya nilai yang tinggi, walau sikit. Sebab itu kita tengok Nabi SAW, dia salat witir berapa? 11 rakaat. Nabi SAW menghidupkan malam dengan 11 rakaat. Tapi kualitinya lain macam. Kualiti bersungguh. Kerana setiap rakaat bila dia berdiri, kata para rawi, jangan ditanya lamanya berdiri. Bila disujud, jangan ditanya lamanya disujud. Lama. Yang malam tu sikit, tapi kualiti ada dengan bersungguh-sungguh, khusyuk. Memanglah solat 2 rakaat je kita, tapi khusyuk sempurna. Selain daripada ikhlas yang menjadi teras, ini sikit tapi kualiti. Yang ketiga kata ulama, amal sikit tapi dia kualiti, insyaAllah, yang tersembunyi. Buat amalan sembunyi. Itu ada ulama dia baca Quran, dia tengok orang ditutup, dia sembunyikan sehingga orang tak tahu dia baca Quran. Baca Quran, kalau orang datang dia pun tutup macam baru nak buka. Salah dia baru nak buka, dia dah bangun malam, bangun.
Kak subuh dia akan tidur seolah dia baru bangun. Dia pun buat menguap-kuap. Macam baru bangun. Kawan duduk gerak subuh. Kawan sepanjang malam diam. Bila kak subuh pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Supaya dia sangka bahawa dia tak bangun malam. Ini orang sembunyi. Ini Allah berkata. Hello. Amal sikit. Tapi sembunyi. Yang keempat kata ulama. Amal yang dilakukan tanpa amal yang dilakukan tanpa memudaratkan orang lain, memudaratkan hak orang lain. Contoh kadang-kadang kita ada hak mak kita dengan ayah kita, kita ada hak dengan jiran kita banyak. Kita nak buat ibadat, jangan ganggu hak orang. Contoh duduk kat masjid, contoh nak buat ibadat, baca kuat-kuat, ganggu orang lain nak solat. Rasulullah satu ketika tengok kat masjid ni ada orang yang ni baca kuat, ni zikir kuat, kuat, yang ni semayang. Lalu kata Rasulullah, kullukum munaji rabbah, semua kamu ni aku tahu sedang bermunajat pada Allah. Tapi kata Rasulullah, fala yu'zi ba'duhu ba'dah, janganlah kamu mengganggu orang lain ibadat kamu. Jangan. Tuan-tuan memang nak buat ibadat bagus, tapi jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu. Kita katakan qiyamulail. Ha, kita qiyamulail. Bangun malam. Bini kita tidur, kita membaca kuat. Untuk ganggu bini kita tidur. Untuk baca kuat, tak boleh. Lah baca. Isteri kita tidur kan, biarlah dia tidur. Kita ibadat tanpa mengganggu isteri kita. Atau saya katakan tadi, kita ni suka baca Quran, betul. Masuk masjid, buka mushaf, baca kuat, habis terganggu kan. Eh, saya suka baca Quran ni, tak diganggu. Kita tu imam, lepas solat zikir, tapi ada makmum lain tengah solat, maka kita hormat, maka kita perlahankan zikir kita. Ya, zikir kuat tak ada masalah, tapi jangan mengganggu. Tashwih lil musallin. Kawan ni sampai tergagak-gagak baca Fatihah sebab kita zikir kuat pakai mic. Ganggu dia solat, tak boleh. Kita bila buat ibadat, jangan ibadat kita ganggu orang lain, hak orang lain. Antaranya hak mak ayah kita. Tuan-tuan, bila sahabat nak pergi perang, mak ayah masih hidup dan kita jangan pergi perang, pergi ni khidmat dengan mak ayah. Jadi ibadat ni tak boleh mengganggu hak orang lain yang lebih besar. Kalau kita buat ibadat dan tak ganggu orang, Allah redha ibadat. Walaupun dia sikit, tapi tak ganggu. Sikit je kita baca Fatihah, baca sikit, tapi tak ganggu orang. Sikit Allah kata. Beban yang banyak tapi menyakitkan orang. Maka ini tak betul, salah. Dan ibadat yang paling Allah kata, walau sikit, ibadat yang membentuk akhlak. Ibadat-ibadat yang jadikan akhlak kita comel, baik. Ini bagus, walau sikit. Sebab itu Rasulullah diadu seorang wanita, malamnya solat, siangnya puasa banyak, illa annaha tu'zi jiranaha, melainkan dia suka menyakiti jiran dia. Nabi kata hiya finna, dalam neraka. Tetap semua ibadat yang membentuk akhlak itu tanda kepada dolo sikit. Ibadat kita kena bentuk akhlak. Tuan-tuan pergi Mekah, ya Zohir nampak ibadat dengan berihram, dengan berzikir, dengan berdoa. Teoriti bila kita ke Mekah ni tanda akhlak. Berhadapan ramai orang, tolak sana, tolak sini, marah sana, marah sini, ulak mata tengok orang. Ini jemaah mana ni? Indung lah ni. Ini jemaah mana? Turki lah ni. Tapi ini semua merosakkan akhlak. Sebenarnya bila kita tengok falsafah ibadat haji itu sendirilah akhlak. Sebab tengah berebut masing-masing mengutamakan dirinya. Kita tawaf ni, kita biar nak kita siap. Kena siap, biar orang lain, saya nak siap. Maka akhlak kita kurang di sini. Maka setiap ibadat yang membentuk akhlak walau sedikit, Allah redha. Ini yang disebut oleh Syam Duqadi. Jika engkau sampai pada Allah Ta'ala, sedikit pun Allah redha, cukup. Tak banyak. Kau jaga fardu je, Allah dah redha. Maka kita dah sebut jenis-jenis amalan yang menyebabkan Allah redha, walau sedikit. Bukan maksud macam ni, saya nak buat sedikit lah mula ini. Bukan begitu. Asas ibadat ni memanglah kita kena buat banyak. Saya dah sebut tadi,
ibadat ni tak pernah kita rasa cukup. Tapi dalam masa sama kita juga kadang-kadang ada waktu kita tak boleh buat ibadat tu, tak mampu. Maka kita mencari nilai lain, kualiti. Sebab tu kata Syamdul Qadir, orang kalau dah tua, beliau beri perumpamaan seorang tukang masak raja, dah tua, dah lemah akal, pendengaran semua, tetap berjalan keadaan pahalanya, gajinya jalan. Walau dia dah tak perform, gaji jalan, pencen jalan. Kita tuan-tuan, siapa tua dalam ibadah, dan sebagai ibadat tu tak boleh buat dah sebab kita dah tua, puasa dah tak boleh usahai, tak boleh lapor, gastrik, diri-diri lama pun tak boleh. Masjid ni sekarang dah tak lagi awal sebab tak boleh lagi ni, banyak uzur nak kencing, nak berak, jadi kita selesa kencing dulu berak. Allah tetap tulis pahala kita macam muda dulu kita buat, sama, tanpa dikurangkan sedikit. Sesuatu yang kita buat masih muda, dan bila datang tua kita tak mampu. Tak, dulu kita zaman-zaman muda belajar cergas, belajar ingat. Hari ni tuan-tuan belajar tak tegar. Ustaz buat assalamualaikum, kita dah tidur dah, tua dah sahabat. Dengan kecil manis, darah tinggi ada belaka dah. Allah tetap tulis pahala yang kita buat dulu, yang mengambil ukur kira waktu muda. Waktu muda kita, ya kita akui tuan-tuan, bila kita tua semua lemah. Kita cakap pun dah tak selancar berat nak keluar satu perkataan. Otak ni macam dia nak proses ilmu tadi agak lambat. Kita tahu nak cakap apa, tapi otak tu lambat proses. Perkataan tu keluar mula gagap, mula sekat-sekat, mula terputus-putus, mula dalilnya tak lengkap. Dulu alhamdulillah boleh baca Quran spontan, hadis pun dah tua, dia mari tua. Maka ingatan kita mula terjejas. Kerana tu Allah tetap tulis pahala yang sama sewaktu mana kita siap. Ini untung tuan-tuan, orang yang muda kuat ibadat, maka bila tua dapat pencing pahala yang hebat. Pak hebat. Dulu ustaz muda-muda baca Al-Baqarah diri tegak gitu, sekarang tak boleh ustaz. Dengar Al-Baqarah dah rokok dah kita. Tak boleh dah banyak-banyak. Dulu sebut Al-Baqarah habis tak apa. Kuat letup. Hari ni kalau baca panjang sikit selam ke surat rebah. Dulu tuan-tuan kita belajar bagus, hari ni belajar dia duduk atas kursi, duduk atas kursi dah ada penyakit. Allah tetap tulis pahala yang sama. Kekurangan yang berlaku waktu tua tak akan menjejaskan kualiti pahala di sisi Allah. Tetap sama. Dulu ustaz boleh berebut sahabat pertama, sekarang dah tak boleh. Nak sahabat pertama ustaz baru nak jalan, orang lain potong dulu. Dah lambat, dah jadi kura-kura kita. Slow. Dulu macam anak melompat. Allah tetap tulis pahala sahabat pertama. Dulu kita imam, hari ni gigi dah 3-4 batang hilang, baca pun tak apa-apa, orang lain jadi imam. Kita tetap dapat pahala imam, kapal makmum kita. Sebab dulu imam bacaan bagus. Hari ni dah tua, lidah dah berat, gigi dah banyak hilang, pakai pun gigi palsu. Kalau mengaji keluar angin, angin pun. Jadi tak boleh jadi imam lah, kita kena akui. Sebab syarat jadi imam tadi, makmum tu yakin dengan bacaan kita. Dan kita tahu bacaan kita dah tak macam dulu sebab faktor gigi, faktor tua. Ke belakang, ke belakang. Tapi pahalanya pahala depan. Pahala pada depan. Sebab itu ibadat ni dengan ilmu, bukan dengan emosi. Maka ini yang dimaksudkan oleh Syamdul Qadir. Kemudian kata Syamdul Qadir, dengan Allah aku bersumpah, demi Allah, kata Syamdul Qadir, wahai murid yang benar, aku nak tanya kamu, sejauh mana kamu bila Allah lapangkan rezeki, kamu ingat ke jiran kamu? Sejauh mana kamu teringat pada pakaian-pakaian ibadatmu untuk bersungguh-sungguh dalam ibadat? Dan sejauh mana harta yang Allah berikan kepadamu, kamu utamakan orang lain? Tapi di sini terjemah, engkau utamakan jiranmu sesuatu yang hal. Ia adalah naskah asal ialah, hartamu ada, sejauh mana kamu mengutamakan pada benda-benda yang baik? Tentu kita tanya balik, hari ini kalau kita ada sekian-sekian kelebihan, apakah kita masih utamakan diri kita? Atau kita utamakan sesuatu yang lain yang beri untung akhirat kita? Kena sampai tahap kepahaman kita pada agama, maka kita akan jadikan semuanya keutamaan pada agama kita dan pada orang yang kita rasa lebih berhak dari kita. Kita ada jiran, kita ada adik-beradik, kita ada sekian-sekian, sampai masanya kita rasa bahawa mereka lebih berhak dapat kebaikan dari kita berbanding kebaikan itu untuk kita. Dulu kita ananiyah, maksudnya tamak untuk diri kita yang haraplah nak kongsi dengan orang. Hari ini kita perlu berfikir untuk kongsi dengan orang nikmat, bukan mengutamakan mereka. Sebab di situ kebahagiaan kita,
dan disitulah ibadat dan pahala kita. Ya Allah sebut dalam Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka utamakan orang lain walaupun mereka dalam keperluan dan kesempitan. Allah puji orang yang apa pun ada utamakan orang lain. Hatta kalau mereka makan utamakan orang lain. Hatta kalau mereka pakai utamakan orang lain. Maka ini jiwa orang yang sudah sampai kepada Allah. Wallahu mustawab. Assalamualaikum.